mineral. Uh, segernya. Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait Presiden dan Menteri boleh berkampanye serta berpihak sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilu. Namun Hashim Asyari menyebut hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran menjadi ranah Bawaslu. Menurut Hashim, Bawaslu berperan penting mengawasi kampanye yang dilakukan pejabat struktural negara tidak menggunakan fasilitas negara, sebab hal tersebut sudah tercantum dalam undang-undang. Yang pertama lebih baik tanyakan kepada yang membuat pernyataan ya. Yang kedua soal pengawasan penegakan aturan silakan dikonfirmasi ke Bawaslu. Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur, toh. apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut. Yang disampaikan Pak Presiden itu apa? menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu. Bukan dibenarkan apa yang disampaikan Pak Presiden itu ketentuan di pasal-pasal Undang-Undang Pemilu.